Halo, halo, halo. Kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan kuesi dari Guyun yang ini. Yang tanyakan kepada penduduk lokal si Chef Village mengenai poin-poin tersebut. Nah, jadi kita cuma tanyain aja ke penduduk lokalnya dulu, ke Nenek Roshin ini. Tuh, kalau misalnya nggak ada tanda quest gitu, kalian lewatin aja. Kita cari dulu penduduknya ya. Nah, maksud aku tanda quest itu yang ada tanda seru tadi ya, teman-teman. Kita disuruh nanyain ke nenek tadi. Nenek yang pertama kita tanya tadi. Dia ada di tempat yang tinggi di reruntuhan. Membangun geostatue. Okay. Jadi teman-teman, dia adanya di tempat yang tinggi ya. Kita cari tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi itu ada di sini ya, teman-teman. Nih. Tuh. Tebing tinggi itu. Di sana. Oke, aku ngasih tahu bagaimana cara untuk sampai ke sana ya. Mungkin agak lama, kalian bisa cepetin aja nanti. Jadi pertama kita manjat aja lah gunungnya dulu. Tapi sebelum itu kita makan dulu ya, teman-teman. Makan untuk biar staminanya nggak cepat habis. Yeah.
Ini kayaknya tebing terakhir yang kita panjat ya. Yuk, 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 yuk. Akhirnya sampai. Habis waktu 5 menit untuk manjat ya teman-teman. Nah itu. Ah, kebetulan ada geosurus, kita ambil dulu. Sip. Nah, kalian tinggal ke yang tengah-tengah ini. Teks tidak lengkap ini. Tuh. Jadi cara untuk aktifnya itu, kalian pergi ke yang nih dekat pohon ini. Mulai. Kemudian ke belakang kiri yang dekat nih, dekat pohon ini, yang dekat batu ini, mulai. Kemudian ke sini, yang ini, ke ini. Terus satu lagi silang ke sini. Sip. Selesai. Nah, kita udah dapat puing-puing terkumpulnya. Jadi ada dua lagi yang harus kita kumpulkan. Nanti aku akan kasih tahu di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman. Bye-bye.